mau ke Sentral, rencana mau ke depan. Cuma dia yang nggak mau jalan-jalan. Ini ke Sentral ya? Kenapa ya nggak mau ke sana tadi? Mau. Wah. Bilang dulu kenapa ya nggak mau? Mau. Ngopi dulu. Where is it? Really? Yeah. Hola, Pak. Tiketnya no queue katanya. Mau beli tiket enggak? No queue. $100 kan tanpa queue. Enggak usah gini. Tanpa ngantri. Nah, sekarang kita udah di Peak Train Station, mau menuju The Victoria Tower. Ada dua jalur, darat, naik bus, atau mau naik train. Nah, ini trainnya udah dateng. Untuk tram ini, mereka tuh sudah ada sejak tahun 1888, hai ayang. Harga tram ini untuk menuju The Peak Tower itu seharga 45 Hong Kong dolar per orang. Itu harga tiket pulang pergi. Dia buka dari pagi sampai malam. Kemarin kita sempat ke sana jam 4 sore, itu benar-benar full antrean. Mungkin kalau kita nunggu itu sekitar 2 jam. Tapi sekarang kita ngambil di hari weekday, datang itu pagi, jadi nggak terlalu ngantre. Nah, ini pemandangan di dalam Peak Train. Banyak banget gedung-gedungnya dan tinggi-tinggi banget. Itu benar-benar bagus. Dan di Victoria Tower itu ada Madame Tussauds dan Sky Terrace. Sekarang aku menuju Sky Terrace. Tahun Nih ada jantung-jantung nih ayam kutuan di sana. Mayan, jangan paksa aku. Iya, segitu ya. Terakhir dalam hidupku ini. Jangan yang. Ada si Bapak Gordon, ya suaranya sini.
nyobain gak ya? Ya, dia malah kesana. Yang strawberry, mango, es krim. Boleh. Strawberry atau coklat lover? Gak usah coklat strawberry. Can I get one of these? Okay. 68. Let's see. Oh, romantisnya. Romantisnya. Weh, Pak Jokowi. Kamu cebong. Cebong? Kamu kan cebong. Milik berdua, depik milik dia kayak punya depik ya. Sekarang mau ke Ladies Market, tempat shopping. Terus ada sneakers juga. Gak tau murah. Mana ya pasarnya deh? Tahu mau beli apa? Gang-gang ini kan? Gang-gang-gang-gang. Yang ada kanan, ada sini. Ini loh, oke. Okay. Jadi, ada Food Panda ya? Tuhan This is no food, everyone ate pila. This is only to know you. See this one? 29. What's that? Hey. Hey.